Ketika berbicara santri, menika santri itu tidak lepas dari satu kiai. Yang kedua, kitab kuning. Paling tidak dua hal ini, kalau berbicara tentang santri, pasti tidak lepas dengan kiai dan tidak bisa lepas dengan kitab kuning. Kenapa saya katakan ngaten? Karena kalau di PKP NU itu mesti ada yelnya. Siapa kita? NU. NKRI harga mati. Pancasila jalan. Terus ini santri derek kiai. Terus derek kiai sampai mati. Kiai itu unik. Kenapa yang ada harinya bukan hari kiai tapi hari santri, tapi kalau NU itu Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Umat. Ada perbedaan ini. Kalau yang diperingati harinya hari santri, tetapi jamiahnya itu Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Umat. Iki apa bedanya ini kira-kira? Kalau rodok setitik ngonceki Nahdlatul Ulama, karena ada ungkapan ar-ra'iyatu 'ala dini mulukihi. Rakyat niku cenderung melu agamane raja-rajane. Kira-kira ngoten modelipun. Rakyat niku cenderung melu agamane para raja. Niki lek dimaknani rada umum, tiyang niku cenderung derek pimpinanipun, sehingga Mbah Hasim beserta para kiai menginginkan waktu itu ada ittihadul ulama, bersatunya ulama ingkang beda-beda keahlianipun. Ada yang fakih, ada yang hafid, ada yang mufassir. Enten sih yo setengah dukun barang ngoten tukang gawe raja dan seterusnya. Biasanya sing rada dukun tukang gawe raja gampang suwe biasanya ngoten iki. Mulane bapak-bapak nek boleh mantu boleh sing kiai sing ngopi ngoten niku yo gampang suwe biasanya kok. Nah, dengan berbagai macam profesi kiai, tapi lek sakit menjadi satu visi untuk membangun masyarakat ingkang masyarakat itu agamis, melaksanakan syariat-syariat Islam ingkang ngetikoti pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga memang kalau di NU itu yang mungkin memiliki kewajiban supados melakukan banyak inovasi dan seterusnya, itu kiai ini memang ulamanya, pemimpinnya diharapkan mangke kanthi pemimpin ngeten menika warga itu lebih mudah untuk mencontoh tata kehidupan itu. Sehingga dados pengurus NU niku jadi boten sesuatu yang prestis membanggakan itu jadi boten, tapi justru tanggung jawab yang sangat berat. Tanggung jawab yang sangat berat ini nopo paling boten ingkang betok kemarin jauh. Paling tidak yang membawa misi risalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bidang kehidupan, ingkang akhirnya pun penanggung jawab besarnya ini ya para ulama yang tergabung khususnya di dalam jamiah Nahdlatul Ulama. NU kalau pengurusnya nuwun sewu lempem ngoten, berarti semuanya akan lempem semua. NU kok tidak punya inovasi-inovasi pemimpinnya, pemimpin niko gimana yo malah terus ending wau dateng Tulung Agung niku wonten lare lembaga perekonomian NU Lamongan sing teng mriko damel pola bisnis dengan sistem kulaan, tapi sistem ini adalah sistem yang dibangun melalui pola jual beli online tapi di sistem sendiri. Kaya apa modele, betul usah kelompok ini berkumpul di rumah yang paham. Ngerti gitu.
tapi dari yang diceritakan kalau niku mampu kangen untuk mencoba membangun titik-titik ekonomi nanti sektor utama itu nopo menjual bahan-bahan agar tidak merusak peracangan di sekitarnya, namun bahan yang kira-kira diperuntukkan kangen selamatan warga NU, tapi sifatnya pun delivery order. Nomor delivery order ini, meskipun membayar ngerti di delivery order ini mungkin dikirim, mana dikirim, dan itu omsetnya besar. Ternyata dengan model begitu sakit semerap, kebutuhan minyak kentek sekian untuk daerah sini, untuk daerah sekian, kebutuhan beras sekian, kebutuhan daging sekian, segitu namun semua komoditas ini kalau salah, namun apa ini, tapi bisa melihat, akhirnya pun mencoba komoditas yang sama dibangun selama sekian tahun, supplier barang itu mau ngunggut saking pabrikan gede, mulai damel pabrikan sendiri, perkopot lainnya pun ke situ. Nah kalau misalnya ini karena inovasi pemimpinnya, ini karena inovasi ulamanya, walaupun itu pemimpin muda, ulama di sektor ekonomi. Milanya pun nahdlatul ulama itu senes nahdlatul umat tapi nahdlatul ulama. Lantas pak aman juli juga kalau satu sini loh membutuhkan sedikit. Sementara lek santri yang diperingati hari santri cenderungnya santri derek dia. Ternyata bapak ibu kehidupan niki kalau kita santri derek dia itu menerjemahkan saking ini. Adibu awladakum bisalasi hisolim hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa kiraatil Qur'an. Ketoknya kok meh koyok temen rumah terjemahkan ini. Orang tua diperintahkan kali Rasulullah untuk mendidik anak-anaknya tiga hal. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi mereka, mencintai nabi kalian semua, terus wa ahli baitihi. Ahli bed ini bisa ahli bed yang panjang keturunan masa beliau, tapi ahli bed itu bisa pak, bisa dimaknai siapapun yang meneruskan risalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya kokoro ulama. Terus kira hadir Quran. Ternyata bapak ibu saat ini komplek kita mengalih. Kalau kita melihat situasi kondisi anak muda sekarang. Kalau anak-anak itu tidak memiliki sebuah patokan panutan ingkang panutan menikah original saking tradisi sing kita punya yakni para ulama kita itu biasanya sembuhewan-gewan gak karu-karuan bisa gewan gak karu-karuan lebih-lebih ketika sekarang situasinya gurunya banyak dipenuhi dengan situasi ini, situasi yang berkaitan kalian sosial media. Kalau sudah begitu berarti santri dengan kiai itu dua hal yang tidak bisa pisah. Tradisi santri pertama sampan mentaatkan dengan kiai dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Ternyata model ini adalah warisan bagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah menjadi ulamanya, menjadi gurunya Ashabus Suffah. Sehingga apapun yang dilakukan Rasulullah diupayakan, ditiru oleh para sahabat. Kalau yakin Bapak Ibu, kalau kiainya nahdoh seperti tadi, nahdoh dalam banyak hal, tapi bingkai ini pun ulama itu kan nama yasallah mimaibadir. Ulama itu ulama ingat memang enten korelasi nih kalian sifat-sifat khasiatullah. Terus mangke para santri nih tata cara kehidupannya niku menguswah hasanah kepada kiai. Wah ini jadinya luar biasa loh ketika depan. Sangat luar biasa. Itu akan sangat mewarnai bagaimana situasi kehidupan yang akan dibangun di tengah komunitas masyarakat. Terus yang nomor loro niku wau kalau santri mesti ada kiai terus ada kitab kuning ini sing ahli kitab kuning Kiai Sarwati. Dan ternyata bapak ibu justru hidupnya Islam ingkang mukjizat besar Rasulullah arupi Quran ugi arupi hadis
kemudian bisa hidup dan dinamis, cocok fi kulli waqtin wa zamanin wa kulli halin, situasi dan kondisi. Niki ternyata ingkang bisa menerjemahkan menuju itu para ulama-ulama kita. Sehingga ketika kuning kita kuning dan kiai mesti sing termasuk di dalamnya napa menika Ahlus Sunnah wal Jamaah ingkang sistemipun mengikuti pola bermadzhab. Ini napa dengan pola bermadzhab, justru dengan bermadzhabnya dan menika akhiripun kita ingkang jarak waktu kita kaliyan Rasulullah begitu panjang, begitu jauh. Sementara kita dituntut ma'ana alaihi liyaum wa ashabi, mengikuti ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Padahal ibu bapak rentan waktu ini kan ibu panjang nih, sewu patangatus patang puluh sekian tahun. Sampainya ke kita itu sudah melalui riwayat pinten mawon yang ada. Sehingga ketika riwayat datang ke kita melalui jalur yang begitu panjang, waktunya juga sekian jauhnya, tempatnya juga sekian jauhnya, ini lek boten punya patokan citaan yang pas, ini nanti akhirnya menyeleweng jadinya. Inginnya seperti Rasulullah, tapi justru malah menyeleweng, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersamaan kalian menikah, bilangipun pokok kuning kita, kuning kiai, mesti orientasinya bermata. Mengikuti pola-pola bermadzhab sing diakui adalah madzhabil arba'ah. Cocok kok mboten niku. Dari santri kan santri mboten niku. Lah sekarang ini bapak-bapak mulai banyak istilah-istilah sing ketoke koyo kalimatul hakim. Tapi munggo penelitian kita uri dadi hal batil, kalimatnya bener tapi dipakai sesuatu yang tidak benar. Misalnya begini. Sekarang mari memurnikan Islam, mari kembalikan Islam itu pada jalur yang benar. Nah, munimatan, caranya gimana? Kembalilah langsung kepada Al-Quran, kembalilah langsung kepada Al-Hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan bapak sing nom-nom juga nih, kumpul-kumpul tenang, sing kongen balik langsung ke Al-Quran dengan pulongnya ini, dilemput ke Al-Quran, jangan magomong ini kira-kira. Langsung kembali kepada Al-Quran. Nah, langsung kembali kepada hadis. Ini jelas pun tidak karuman mungkin. Tapi kesannya ketika orang kita memurnikan Islam, kita agar Islam tidak ternodai dengan situasi yang baru-baru ini tercampur kalian Hindu, Buddha dan lain sebagainya misalnya pun, jere'e, kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada hadis secara langsung. Padahal jere'e muni-munu, Bapak Ibu ya, dari muningun ini jadi ruwe Quran kan dia teko guru nih, ruwe hadis dia teko guru nih. Asumsi ini kembali kepada Quran, kalau langsung balik ke zaman Rasul dia, sembahkan dibalik di Rono. Kan ini tidak mungkin, kok dia sendiri mengetahui agama, mengetahui Quran, mengetahui hadis ya, dia omongi guru nih. Sehingga ketika menafsirkan hadis, jadi menafsirnya menurut penafsiran guru nih deh, nafsir Quran dia menurut tafsirannya guru nih. Jadi kan orang lek cocok di real kan ini. Sehingga lek kurang gambar bahasa, waktu ni, jadi wong iki karpe ngono ayo saiki mahami agama melu guruku baik, ojo melu gurumu sing MO dan seterusnya. Tapi melu guruku. Ini lek muni ngono orang kaya bapak ini. Tapi muni ini malah mari kembali kepada Quran secara langsung, kembali kepada hadis secara langsung. Eta dah sing lucu ni ngeten. Kula ya sempat rada pegel niku nggih. Mungkin-mungkin Pak Sahrul niki mangke teng YouTube-nya iki tak tambah iki. Eta sing kuwi ngeten Pak Sahrul teng YouTube niku. Wong niku lek malam Jumat maca surat Kahfi itu ajaran Rasulullah. Lek malam Jumat maca surat Yasin ajaran iki ya. Sampeyan luwih mantep karo ajaran Rasul apa ajaran iki ya. Lha kok ketemu niki? Iki wong iki piye to iki jan. Kenapa? Artinya menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah tapi betul-betul kokoh dia niku. Rumangsane pokoke sing maca Yasin malam Jumat jere iki ajarane kiai tanpa ada
petunjuk sakit bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibanding nih, yuk lek ngono kuwi sampean melu sapa? Melu kiai apa melu nabi? Padahal lek kiai wong biasa, lek nabi niku mak maksud. Ternyata Bapak Ibu kula ngenen niku nggih. Jenenge muni ngono kuwi dalam rangka iso yasinan yang sudah mengakar mendarah daging itu menjadi pudar, menjadi pelan-pelan ditinggalkan oleh orang perkota doktrin seakan-akan ben metok nabi ku mek maca surat kafi sementara tidak ada jenenge arep nang ditahfian yo mboten ada mboten niku senyane yo yasinan karo tahlilah wong yasin yo lek tuntunan karo kanjeng nabi. Ternyata kula niku anggrahi to dhewe iki ternyata ada upaya bagaimana tahlilan yasinan tibaan yang itu menjadi akar-akar ingkang dados saka guru yang terus banyak kemudian dados cara untuk melestarikan ajaran ahli sunnah wal jamaah secara terus turun temurun. Iki ben sithik anu lho napa jenenge ben sithik kok ibu wis suwi lak sithik ngoten ilmu yo iso ilang. Ekoe ngono, tapi dengan konsep-konsep sing ngoten. Mila sekali lagi lek jenenge santri, terus kiai dan kita pun itu pasti bermanfaat. Terus mangke lek berkaitan kalian negara kesatuan Republik Indonesia tidak mempermasalahkan sistem negara ini dalam bentuk apa wujudnya. Sing penting nilai-nilai Islam bisa tercover di dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi bernegara menikah. Bos ngomong itu secara umum. Bapak Ibu, panco-panco saat ini sedikit jadi ingin gambar ini. Tantangan saat ini, tantangan santri saat ini. Munggu-munggu ini banyak para pengasuh santri. Coba kita merenungkan. Niki kami minta saking kalau nanti mirengakan dawai Allah yarhamki Haji Ahmad Muhammad Sahal Mahfud. Ya saat ini pernah dawuh beliau ini. Dulu pesantren itu menjadi tempat merubah masyarakat yang tidak jelas menjadi masyarakat yang jelas. Masyarakat yang tidak beradab menjadi masyarakat beradab. Masyarakat yang secara strata ekonominya lemah menjadi pelan-pelan menjadi naik. Masyarakat yang tingkat keilmuannya rendah bisa pelan-pelan menjadi keilmuannya menjadi lebih baik. Atau sipun agent of change, ngoten nggih. Utawa agent of development menjadi agen pembangunan dulu. Mboten awal-awal, kaya misalnya itu hampir semuanya lah. Mbah Hasim ditemui ternyata temennya menjadi Bromo Corak dan seterusnya. Begitu didekati pesantren pelan-pelan situasi masyarakat berubah, Bromo Coraknya berubah menjadi senang ngaji dan seterusnya dan banyak pesantren-pesantren lama itu rata-rata ngoten ini. Tapi sekarang kata Mbah Sahal ya, sekarang itu gini nopo wis 15 tahun kemudian. Kalau sekarang ternyata pesantren disibukkan oleh perubahan di luar pesantren, sehingga justru pesantren malah mau tergerus, mau terjajah dengan situasi di luaran yang tidak menguntungkan untuk berkaitan dengan pengembangan pesantren. Bapak-bapak, bahasa dawuh wonten jenengan kira-kira mengamini bener napa kira-kira salah niku kira-kira. Sajake wonten niku lho nggih. Enten benere apa panjenengan iki, Mbah Sahal wonten niku. Terus kok panu kula ngenen. Kula ngenen niku ngeten. Iya ya memang sakniki niku pondok-pondok iku bingung piye mbatesi santri ben ora terbawa kalau situasine WhatsApp ngeten niki. Piye bocah-bocah mulai mulih iki kebiasane pesantren carane klamben ngono lho. Kadang-kadang nek mulih iki wis oh, kan sampean santri to kan. Kadang-kadang mulih numpak bis sampai kono ora gelem lho, Bos. Sakniki iki. Mulane bahasa hal ketika desain kula wonten. Dulu itu pesantren menjadi pusat perubahan, menjadi perbaikan. Lah saiki pondok-pondok disibukkan oleh perubahan di luaran yang kurang menguntungkan untuk kebesaran pondok. Itu saat ini sih ngotak ngomong. Padahal nih Bapak Ibu lek kulek dengan nyapa ya kok ngomong ini apa kualitasnya ini kurang menguntung apa biar apa biar semua kurang kuat apa biar atau memang itulah dilema kehidupan.
Jadi laju speed kecepatan perubahan kehidupan yang begitu kuat itu tidak disadari oleh kita. Makanya kan saya dawongnya tentunya, wong-wongnya orang corona, wong-wongnya ngomah, jadi wis pembiasaan itu jauh sebelumnya ketika mulai ada internet. Begitu mulai ada internet, wong itu jadi sudah mempolakan diri wis kaya ana corona niki. Nyapa apa-apa wis sari rumah, semuanya delivery order, ngomong boleh dulure cukup dengan bel-belan tanpa ada corona. Begitu ada corona dikuatke. Halo? Ini jadi ngantuk ngomong-ngomong ini tadi. Dikuatke dengan corona ini. Kita tidak sadar. Padahal bapak-bapak, jadi Ibu Ani melalui ketika ya syukuran yang terdiri di Tulungagung, ada sunnah Rasulullah yang tergerus di Munokok. Sunnah berupa silaturahim. Ini silaturahim bentuknya saling mengunjungi. Saling mengunjungi. Bahkan kalau ada jargongan kalian contoh-contoh sing kodok kiai ini nom-nom ini jadi ya berjalan gaya bapak-bapak ini diri, bapak ini diri biar ini kalau kiai kono tukang dolan, nom-nom juga pangan bareng sama eset saya nanti orang tau sabar sih nampen loh saya sing kodok kiai ini sudah ingat terus sing kode sing ngomong ya ya kiai sakit bisa nih waktu ini nah bila ini pun tantangan, ini tantangan atau sih pun begini, berarti pesantren itu perlu menyiapkan gambaran prediksi. Atas itu prediksi itu ngerti. Kira-kira sekian tahun yang akan datang mau muncul model apa? Yang itu oleh pondok disiapkan. Mata. Jadi mata. Sebenarnya teori ini kan Rasulullah ini kan pernah dawuh waktu ini ngomong alimu auladakum wa alimu atidunyo. Fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. Anak-anakmu dijelaskan karena mereka akan hidup pada zaman yang tidak seperti zaman kita. Itu kalau ditergasi memberikan makna berarti apa? Seorang pakar pendidikan, pelaku pendidikan dan orang tua itu harus menyiapkan prediksi masa depan. Kira-kira kalau sekarang dalam 3 tahun koyongetan mungkin 10 tahun akan begini, peluangnya akan begini, penyiapannya dari sektor skillnya apa? Dari sektor pengembangan ilmunya nopo, pengembangan sains dan teknologi ini nopo. Jadi pesantren memang harus memiliki nopo nih, kepekaan tentang model-model ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang ini memang pesantren terus mulai di bidang IT relatif baik. Tetapi kadang-kala masih kalah speed prediksi masa depannya dengan para pelaku-pelaku usaha. Pelaku usaha yang kan akhirnya pun usahanya menikah tidak mempertimbangkan pengaruh sosial yang buruk, tidak mempertimbangkan dampak budaya yang jelek, yang penting profit, yang penting body. Sebenarnya akan menggerus kehidupan kita, termasuk di dalamnya menggerus kehidupan pesantren. Ini tantangan. Kalau ngomongin prodiri, ini sih bingung aja, terus harus diapakan. Santri itu harus dicetak seperti apa. Bila dipun, bagi kamu loh nih mungkin santri yang harus kuat itu di sektor nih mungkin nopo menyiapkan kekuatan akidah dan menyiapkan kekuatan untuk tidak gampang terbawa oleh arus yang ada di sekitar itu nih kira sih umumnya tapi menjadi kewajiban besar mulai sih kalau dalam contoh nih mungkin nih kalau santri sekarang mulai kompon macak santri mesti nehik jangan kan macak santri kepel melipis ngomong ini kalau waktu itu di kekuat bisa disahi bisa padahal itu adalah simbol itu adalah sesuatu lek digawe arepe gawe perkara elek di ora merawat bon jadi tenang terus ini pun tantangan sosial di sekitar kita. Terus yang kedua, bapak-bapak tantangan ideologis ya, tantangan ideologi. Berdasarkan, tapi ini kan untuk makro, untuk ngomong-ngomong nanti. Ideologi besar dunia saat ini kan pertarungannya, si Islam itu kan gini, namun si gede-gede ini mungkin, si A, Tawaris wa'ala alihi, nonton, Tawaris di dalamnya ilmu, tazilan ilmunya, kalian ambil sunnah, wal jamaah. Ideologi Islam sekarang yang berkembang di dunia ini ya terlalu ini
Hanya tiga ini yang besar, Bapak Ibu. Terus ideologi Syiah yang menyangganya itu Iran. Lek ideologi Wahabi, ngoten. Yang ini neokolonial menurut kamu itu Arab Saudi. Terus diomongnya mau ngomong. Sementara ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah tidak ada negara yang menyangga satu pun, tidak ada. Ini untungnya ono NU di Indonesia, gitu. Untungnya ada NU di Indonesia. Kulo nanti maca tulisan itu tapi tahun kalih ewu. Kaum muslimin dunia itu sekitar 1 miliar 100 sekian juta. 1 miliar sama 200 sekian juta. Yang aswaja itu 1 miliar 8 juta. Jadi 83% itu Ahlussunnah Wal Jamaah di dunia. Tetapi kenapa? Coba panjang bisa melihat. Yang bisa ekspansi ideologi justru malah Arab Saudi. Ekspansi sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana. Akhirnya banyak salafi dan seterusnya. Ekspansinya begitu kuat. Kemudian si A ekspansi di mana? Tapi melalui Iran. Jadi sintik, tapi militansinya kuat. Karena ada negara yang menyangga mereka. Sementara Ahlussunnah Wal Jamaah tidak ada satu pun negara yang menyangga. Tetapi ada Nahdlatul Ulama. Sementara Nahdlatul Ulama itu dari sisi pengelolaan finansial, finansialnya itu tidak pakai duit. Nahdlatul Ulama tidak pakai duit, terus terang. Ya mugo-mugo subhan itu ada dana abadi pesantren. Pesantren mampu bisa menggunakan itu. Negara juga konsisten di bidang ini. Terus pesantren ini hati-hati. Ojo ngantek nanti ada dana abadi pesantren sing mlebu duwe mergo akeh dan mergo administrasinya enggak jelas. Bila ini pun saat ini itu jelas tenanan ini RMI ini terus apa bersama partai untuk melakukan pendidikan-pendidikan keadministrasian terkait dengan pengelolaan dana negara yang itu memang haknya pesantren ketika kepres kemarin sudah ditandatangani Bapak Presiden kaitannya dengan dana abadi pesantren. Ini mata buat. Mulanya bahwa kalau ngaturakan ideologi besarnya teman-teman ini, inilah tantangan Nahdlatul Ulama. Kalau nanti orang-orang NU secara keilmuan betul-betul mampu menerjemahkan keislaman di dalam kehidupan apapun bernegaranya baik, ekonominya baik, budayanya baik, kalau yakin nanti alternatif pemilih agama Islam ideologi yang menang adalah ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah. Tapi tergantung Nahdlatul Ulama dan pesantren di dalamnya. Dalam rangka membangun keilmuan, membangun karakteristik, membangun ini, apa jenenge pengembangan keilmuan singkong. Mergo kitab kuning itu ternyata sudah bisa menjawab tantangan zaman apapun itu satu. Cuman Bapak Ibu, kualitas sing rada iso maca kitab kuning saiki saya suwe ora saya akeh ning saya entek niki. Kuwi nek karo jare niku mboten apa mboten turu aku mosok ngoten niku. Kuwi nek jare sampe nggih to, Mas. Nek minuman ya susah niki, Pak. Berdari dinamisasi Ahlussunnah Wal Jamaah bermadzhab yang dibangun oleh NU niku ya kitab kuning niki. Mula sing pinter maca kitab kuning saya ndak pakai enek. Mulane kalau bisa putra-putra kiai itu misalnya putra limo sing mondok nah khusus ning kudu kitab ini yo kudune telu, kudune ngono. Baru sing loro iki rada dokter atau mbak piye. Sing tak pos iki kudune lho, kudune yo akeh. Lek ora ngono iso iya, yuk, jangan kan di pondok ini mangkanya. Tapi tiga ini praktek dokter, maksudnya nggak sih kemulan ini maksudnya. Dan anu suasana nonton itu pun mulai kakak, maksudnya melihat dokter segera dikembalikan kepada ranahnya. Dan yakin Bapak Ibu, ternyata banyak kajian tempundi-pundi menyebutkan bahwa peradaban Islam yang rahmatanil alamin Ahlussunnah Wal Jamaah itu jadi yang ditunggu adalah Indonesia. Dan Indonesia yang ditunggu adalah Nahdlatul Ulama. Ini sayangnya ini dari sisi mana katanya? Biyen itu mufti-mufti Jawa, mufti Indonesia yang jadi mufti kelas dunia kan kuara. Mbah Yasin Al-Fadhani, kok Mbah Yasin? Ini Syekh Yasin Al-Fadhani atau Syekh Nawawi Al-Banteni, Syekh Ihsan Al-Jambesi. Itu maupun karangan beliau, maupun banyak itu.
tapi kelasnya kelas internasional. Gus Dur itu jauh, Gus Dur ketika di mana? Kitab Sirojul Thalibin itu menjadi kitab pokok jurusan tasawuf di seluruh perguruan tinggi baik Islam atau non Islam, artinya umum banget di Afrika. Seluruh daratan Afrika, itu buku babonnya untuk ilmu tasawuf, itu Sirojul Thalibin. Sirojul Thalibin sekarang yo, bahi dewi lah katakan ya, bahi santri penudah rakyat dewi. Dan saat ini boleh sini dulu. Ini model-model atau sih pun sing kelasnya kelas dunia nanti bu, padahal nggak dijeli model itu. Terus biaya nanti melakukan upaya perbaikan-perbaikan ke depan untuk bisa jadi malih bagaimana banyak ulama-ulama muda yang kalibernya adalah kaliber internasional. Jadi mungkin mau ke depan nanti akan ketemu. Amin Allahumma. Niku tantangan keilmuan yang nonton niku. Pesan ini sih penutup yang mawon pun, betul sahul kau bapak ibu. Penutup pun kita lihat cara pulau niku. Bagi saya yang kami, monggo manhaj ulama itu digodelin. Terus kalau non manhaj tata cara kehidupan ulama itu digodelin. Maksudnya pun kan jenengan bergodelan yang jenengan kain. Saya punya gondelan Bali, ini punya gondelan Bang Marlos Ali. Pokoknya digondelikan, karena beliau-beliau itu sudah nyata di dalam tata membawa umat menuju kehidupan yang baik. Itu wes kelihatan, wes kelihatan. Melok pandangnya beliau-beliau mau. Jangan gampang-gampang ditipu oleh bahasa-bahasa sing ketoke koyo apa ya? Kue Islami ketoke koyo kembali ke Islam yang murni, tapi justru malah dilontrong nih, malah menjauhkan kita dari nilai dan substansi Islam itu sendiri. Mulanya sih dari santri itu gimana? Nah itu dicekali mantan ketika mungkin panjenengan besok sudah keluar dari pesantren terus menerus studi dimanapun nih madhab kiai ini itu jangan pernah ditinggal. Kalau yakin ketika mandatnya ngurut, mandatnya Mbah Ali, mandat Alir Boyo, mandat Alir bertemu dari satu, itu akan menjadi saling menguatkan. Mandatnya Poso, mandatnya Saran, mandatnya Sidogiri. Masing-masing mengepas khasan sendiri-sendiri, tapi ini akan membawa kepada satu misi yang besar, yakni nopong ini rahmatan lil alamin, sehingga nuansanya itu bisa kayaknya warna-warni, tapi itulah kehidupan. Itulah kehidupan dalam rangka untuk berdakwah membawa nilai-nilai salaf yang bersumber dari Quran hadis terjemahnya dalam kitab kuning Al-Madain bil Arba'ah, kemudian tata kelola kehidupan itu dan nomor keteladanan itu sudah diberikan oleh para kiai-kiai kita. Lek gampang-gampang teladan Rasul itu Rasul malah kalau ingin ngomong tak itu karena menengah dari Rasul langsungnya diumpangnya banget pernah nih menengah dari Rasul menengahnya ibarat kalau ini meninggali serengengi lek nyawang serengengi langsung itu ya sulat malah rakyat ke serengengi nih orang kata serengengi di itu malah sulat kabe di rumah ini tetapi lek nyawang serengengi melalui kaca milon melalui air pantulannya ini berarti malah kita bisa melihat matahari ini mahataharinya Rasulullah anta samsu anta badru. Kemudian terapan di masyarakat untuk dunia sekarang yang bisa kita lihat secara langsung oleh mata kepala kita, kita rasakan oleh nurani kita dengarnya dawu-dawunya ya kiai-kiai kita. Walaupun kalau mboten matur kiai sempurna nggih mboten nggih. Tapi dengan ketidaksempurnaannya tetapi yang baik lebih banyak daripada yang tidak baiknya. Mboten. Sapa sing ngarani kiai niku maksudnya tidak. Tetapi khazanah beliau di dalam membangun keumatan itu semakin dilakukan lagi. Siapapun orang melihat teru-teru itu mau menjelek kehidupannya. Nah, santri harus begitu. Untuk gampang-gampang terbawa kalau situasi dan kondisi ini orang liar-liani. Maksudnya ini menutup sebagai harusin kotor refreshing itu misalnya pun santri kok tipi, ngerti ini kok ya? Enek nikahi, coba melesti, kejurah, kamu semua masih
sama apa jenis apa macamnya. Terus kalau TV yo di tangani sampai berhari-hari berbulan-bulan, bulan sedih. Kalau sedih terus nama kalau sedih sedih nopo. Ini akan membawa opini dan membangun mindset kehidupan anak muda nih gimana? Sampai anak muda lek like, nikah orang koyo ngono rasane wong hidup sing tenanan. Sampai ngono kuwi. Padahal kita itu hidupnya tidak begitu, ngajaknya sederhana seadanya ngono iku. Lah ngono kuwi yo. Ana sing lamaran, ana pengajian, ana sing nikah, terus apa nek ngono wae. Wes wae kok ngono ana. Wene tok terus mau. Koyo biye zaman iki Rafi Ahmad kalian. Sopo Mas? Sopo ae? Sisi kamu itu ada Mas, Rafi Ahmad kalau segitu khusus gigi. Nah kita sapi nanti di sini. Mau apa Mas? Pirang-pirang. Iki kok model ini maniki. Padahal mau pelik apa mau ini muwele kau itu. Ini bahaya nih nanti terus-terus di mata ibu. Mulanya TV-TV ini dia tuh banyak di mata ibu nonton ibu. Ternyata komisi penyiaran gua kok gak anu. Nah ketika gaya hidup model itu kemudian terus digelontorkan ke anak muda, mindsetnya akan terbang. Ini menurut saya awal dari sebuah pola hubung dunia. Padahal hubung dunia Rasul Kuli mati. Tidak, kemudian mindsetnya dibangun melalui keteladanan masyayikhnya, keteladanan guru-gurunya dan lain sebagainya. Kalau kita kata, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.